So okay guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So bagi yang dah subscribe, terima kasih. Okay, bagi yang belum subscribe, silalah subscribe, okay, untuk terus bersemangat untuk konten berkaitan motoran dan sewaktu dengannya. Bagi yang Islam, jom kita bersawab dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okay, so hari ni aku nak buat video simple je. Okay, video simple je. Sebab aku nampak tadi, aku rasa macam alang-alang. Sebabnya nanti kan aku nak pergi medical, jadinya aku akan ketandusan idea untuk buat video. Jadinya aku nampak benda ni, aku ambil peluang terus buat. Macam tu. So okay, first of all, kat sini kita ada dua biji head. Okay, aku nak review head Taycom sebenarnya. Lepas tu aku nak comparekan dengan head HHM. Okay, tapi head HHM ni aku dah porting sebenarnya. Tapi aku just nak review je lah. Okay, review saja, bosan. Okay, kita comparekan. So untuk pengetahuan semualah, okay, aku tak kata apa-apa pun. So memangnya kebanyakan orang PMP je head Taycom ni, power dia keluar. Jadinya kita kena ambil tahu lah, ataupun kita kena soal sidik, kita kena kaji kenapa head Taycom ni, okay, bila PMP pun keluar power. Okay, dan harga dia crash. Kenapa harga dia crash? Contoh macam head HHM ni bawah 100 190 lebih, 90 lebih macam tu lah. Okay, head HHM ni aku beli 190. Okay, so lebih kurang 2 kali ganda harga lah untuk head ni dan head ni. Okay, 2 kali ganda harga. Okay, so hari ni aku nak review. Sebab lalangnya customer aku request nak head Taycom, daripada Taycom. Dia nak head Taycom, lepas tu porting. So dia akan minta aku request untuk porting deeper polish lah. So aku macam okay, baik, takpe, aku tak kisah pun. Aku apa macam ni, ikut kehendak customer. Okay, aku tak kisah sangat. So kalau dia ada modal lebih, dia nak pakai head Taycom, silakan. Kalau dia tak ada modal, dia nak pakai head HHM pun, silakan. Ataupun head ASD, ASD Racing, lagi murah daripada HHM pun dipersilakan. So nak kita tengok modal lah. Kalau aku ni memahami, sebabnya aku dulu sama je macam apa korang-korang, macam modal tak ada sangat, tapi kita macam nak motor laju. Jadinya kita ada diberi pilihan sama ada untuk pilih yang terbaik, ataupun kalau kita diberi pilihan untuk memilih, kita pilih yang terbaik. Okay, macam tu. Wow, ayat tu. Ayat dia tak apa. So kita akan buat review pasal head ni lah. Okay, first aku nak tolak head ni dulu. Aku tak pakai stand pun, aku just guna apa orang cakap, guna tangan. Okay, sebab aku guna try dengan tangan je. So kita buka. Sebabnya tadi aku dah buka apa head ni, tengok head lah. So apa yang korang akan dapat kalau korang beli head ni, stiker satu, lepas tu plastik lah. Okay, tu. Lepas tu jap, tutup sikit. Okay, aku tak dibayar pun untuk review. Okay, tapi sebab tu aku boleh review. Okay, sebab aku beli guna duit sendiri. Duit customer lah, sebab customer suruh beli. Okay, so ni head dia. Aku just pergi random lah, sebabnya nak cukupkan mungkin around 7 ataupun 8 minit video. Tapi tengok lah, aku tak ada buat buka kaliper pun, aku letak dalam bangsa lagi, tak aku keluarkan. Just aku nak tunjuk kat korang secara apa orang cakap lah, secara kasar hit dia macam mana. So ni ke tak luar sekejap. Alright. Okay, so ni hit dia. Ni head size 2428. Okay, so kita akan comparekan dengan HHM juga 2428. So dia tak porting lah, macam biasa lah. So kalau korang tengok kat sini, ni adalah condition head dia. So aku akan try randomly apa, tunjuk sikit macam mana bentuk dia. Nampak? Okay, itu. Lepas tu ni valve dia. Valve dia bagi valve steel lah. Valve steel ni tahan sikit lah daripada valve apa biasa. Kebanyakannya lah orang main highway, dia akan fikir untuk beli apa valve ni. Tapi bagi akulah, kalau tak ada modal tak payah, tak apa. Tak semestinya valve steel tahan valve biasa tu tak boleh pakai terus. Boleh je pakai, jangan risau. Confident tu yang penting. Setup betul, confident penting. Confirm power keluar tahan. Okay, yang penting kita nak ada ilmu macam tu. Okay, so ni head dia, kawah-kawah besar yang ni. Okay, so kalau kita tengok dekat bahagian sini, valve ni, aku tunjuk sikit. Ni valve dia. Okay, so valve dia, kalau kita tengok kat sini,
Dia takut sikit. Tapi tak apa cun nak takut ni. Sebab tu dia minta poting. Kalau poting lagi cun. Okay, so ni adalah hit yang tak poting. Kat sini problem dia. Okay, nampak? Flow di sini tak cantik. Tapi yang bagi aku kelebihan dia lah. Besar lah. Dia punya apa? Bukaan ni besar lah. Dah besar. Tu lah kelebihan yang aku pesan. Dan finishing dia tak macam hit lain. Bagi aku biasa je sebenarnya. Kalau orang cakap apa, dekat bahagian sini ni dia takut sikit. Sebabnya kalau korang nak tahu lah sebenarnya kan, kalau hit lain lagi teruk. Sebenarnya pendapat jujur aku, ada hit lain, kalau korang PMP power tak keluar. Sebab boleh jadi sebab tu lah dia punya apa, flow dia tak cantik. Flow dia tak cantik. Contoh kat sini ada hit kat sini flow tak cantik. Kadang-kadang satu penuh ni tak cantik. Kalau korang tengok flow tak cantik tu, biasanya power kurang keluar. Kau kena touch up balik. Tapi mostly kalau untuk head decom ni, yang aku puasan lah. Blazos bagi aku okey je. Blazos okey. Belah intake kurang sikit, sifat dia kat situ je. Tapi kalau kira balik, overall macam okey lah. Boleh PMP. Pendapat aku kalau untuk PMP, power still keluar tu aku percaya. Okay, so power still keluar tu aku percayalah. Kalau hit ni PMP power still keluar. Okay, kalau nak maksimumkan power tu keluar, poting. Okay, untuk orang cakap touch up balik lah kekurangan kelebihannya. Bukan kelebihan, touch up kekurangan lah, untuk bagi dia lagi power. Okay, so ni hit dia. Boleh tengok sikit. Bagi aku lawa. Finishing luaran ni pun lawa. Lawa. Okay, berbaloi lah kalau beli dapat aku. So nanti lah kalau aku ada sempat buat video, aku akan buat video untuk head ni yang dah siap poting. So kat sini aku tunjuk pula ni head harga Marhain yang dah siap poting. Yang ni yang 19 kan, aku beli kat kedai. Yang ni aku jual pula 220 siap post ke Senanjung. Okay, 220. Kali tengok. So ni head dia. Head ni aku dah siap grain valve. Lepas tu nanti korang akan dapat valve siap free. Okay, so kalau jenama Hesham akan ada stiker lah. Kalau USD tak ada. Okay, so tutup je. Allah wakbar. So sorry aku tak pegang stand. Jadi tu lah. So ni head dia. Head dia datang 2428 juga. Kalau tengok ni valve dia. Sekejap, kabur. 2428 ni valve dia. Okay, so keluarkan. Ni valve dia. Ni dah siap grind valve lah. Dah siap grind valve. Kabul. Allah susahnya satu tangan. Okay, so ni kit dia. So kit dia kawah datang dengan kawah kecil. Sebabnya mostly lah kalau spek yang tak jet, kawah kecil ni sesuai. Sebabnya nak counter CR. Sebabnya bila spek kecil, kalau kita pakai head 2428, lepas tu cam yang lift tinggi, CR kena setup tinggi. Bila kena setup tinggi, susah untuk cari dekat piston je. So kita kena cari juga dekat head. So sebab tu bagi aku kawah yang kecil ni sesuai lah. Macam yang ni ni, dia request 2428 datang dengan kawah besar. Tak apa, sebabnya dia nak pakai dekat spek 60G4. Kawah besar pun tak ada masalah. Okay, sebab mungkin aku akan besarkan lagi ikut kawah dia sikit. Nak kawah kat, besarkan sikit je kalau boleh. Hilangkan mungkin dekat sini ni. Sebabnya kalau tak, kalau boleh tak nak rapat sangat dekat atas ni. Kalau rapat dengan atas ni bahaya, takut bocor. Okay, so okay, kalau kita tengok kat sini head dia. Okay, ni head dia. Review simple juga. Ni head untuk yang aku poting. Nampak kaburnya, ya Allah. So head ni aku poting. Dimple. Ni dimple. Okay, dekat bahagian situ nampak lah, nilai sendirilah hasil kerja orang cakap. Okay, okay, lepas tu sini ni polish, nilai sendirilah. Okay, so head ni 220, head ni tak poting 190. Jadi korang rasa mana boleh berbaloi? Pilihlah sendiri. Okay, tapi kalau yang ni poting, lagi lah. Kau faham-faham yang masuk kan? So kat sini tengok bajet korang ha. Kalau korang nak beli head poting dengan aku kan, kalau korang ada modal lebih, korang beli head tekom. So aku poting. Okay, beli yang jenama tekom. Kalau korang tak ada modal, head HHM ataupun HD boleh pakai.
untuk poting. Sebabnya di akhir hasilnya adalah saiz ni still sama. Maksud aku kat sini kan, walaupun berbeza spek, berbeza spek, okay, berbeza jenama, dan akhirnya dia sampai kat aku kan, aku akan poting ikut spek dia, berapa bukaan ni, ikut saiz valve spek dengan saiz cup dia, okay. Dan senang ceritanya still sama, melainkan material. Dari segi material beza lah, okay. Kalau material yang ni finishing cantik, yang ni tak kurang sikit, tapi bagi aku cantik je. Orang cakap tak cantik, tak boleh pakai lah heat HM. Aku try melu, elok je. Bukan setakat HM, HD pun aku pakai elok je. Okay, so kau ni lah HD. So ni hasil aku poting dimple polish ni. Dimple polish, review. Cantik. Okay. So poting ni adalah head standard yang tak poting lagi. Pusing sikit. Yeah. Alright. So nanti aku akan buat video untuk yang head ni dah siap poting. Lepas tu kita tengok macam ni. Okay. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum. Thank you for watching dan okay, bye.